tuh guys, panen berapa ini? Wih, 4 ekor ini pesanan dari Om Zainuddin Kelapa Gading. Sudah dipanen. Umur berapa, Mas? Umur 9 hari. Ini umur 9 hari, penampakannya seperti ini nih. Mantap sekali nih ciplak kristal. Guys, kali ini kita akan memanen anakan ciplek yang ada di dalam rumah. Ini tempatnya, ini kita akan panen nih. Nah, mana Mas yang akan dipanen, Mas? Ini. Yang paling pinggir. Itu indukannya. Nah, kita akan memanen hari ini nih. Anakannya guys, itu guys, panen berapa ini? Wih, 4 ekor ini pesanan dari Om Zainuddin Kelapa Gading. Sudah dipanen. Umur berapa, Mas? Umur 9 hari. Ini umur 9 hari, penampakannya seperti ini nih. Mantap sekali nih ciplak kristal ori. Oke. Mantap sekali nih 4 ekor. Ini guys, ring yang akan kita pasang nomornya 38 39 40 41. Ini yang akan kita pasang ke anakan ciplek kristal. Ini kita akan langsung pasang ke anakan ciplek kristal karena ringnya terlalu ngepres, memang sengaja pesennya ngepres, jadi kita langsung pasang saja. Oke guys, ini akan pemasangan ring ini. Nomor berapa, Mas? 38. Ini nomor 38. Ya. Oke. Tuh dikasih minyak goreng biar licin. Guys, nomor 38 sudah ready, sudah dipasang. Mantap. Ini
selanjutnya 39. Oke. Siap. 39 siap meluncur, dipasang. Wah, gede. Siap, ini 39 sudah terpasang ringnya, guys. Oke. Selanjutnya ini nomor 40. Ini kalau nggak cepat-cepat dipasang nih, keburu kakinya besar, ringnya takutnya nggak muat. Ini mas. Iya, nomor 40. Oke. Ini cara masang ringnya seperti itu, guys, pelan-pelan. Kalau kelihatannya agak seret, kita kasih minyak goreng atau minyak lain pun nggak apa-apa. Nah, itu cara ngasih minyak gorengnya, pakai lidi. Nomor 40 aman semua, pasang dengan rapi, guys. Ini nomor 40 sudah ready, sudah siap. Mantap. Oke, ini tinggal yang terakhir, 41. Ini masang ring kayak gini 4 ekor aja, kalau langsungnya termasuk agak capek ya, mas. Capek. Ini memang spesialisnya ciblek kristal ini. Paling kecil. Ini yang terakhir. Terakhir nomor 41. Siap dipasang. Oke. Sudah selesai semua. Iya, 41 sudah terpasang.
Alhamdulillah terpasang semuanya, tidak ada kendala di pemasangan ring. Dari kaki-kakinya juga normal. Alhamdulillah sehat semuanya guys. Kali ini yang ini sudah diinden satu pasang, mudah-mudahan selamat sampai usia mandiri. Ini yang inden kebetulan orang jauh juga dari Jakarta, Kelapa Gading. Ini indenannya, nanti pas kirim di usia sudah mandiri. Mantap, ini burungnya sehat-sehat semua. Ini usianya 9 hari dari mulai menetas telur pertama. Usia 9 hari sudah seperti ini guys. Oke. Okay.